أناب وإلى الله استجاب، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. منا الدماء يا شبابا قد أناب وإلى الله استجاب، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. يا شبابا قد أناب وإلى الله استجاب، إن من يرجو الثواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, saya menerima surat panggilan sebagai tersangka atas ujaran kebencian dari ceramah saya yang diviralkan. Ceramah itu adalah tahun 2016, diviralkan pada tahun 2017 bulan November. Kemudian akhirnya saya mengalami proses BAP langsung di Kota Payakumbuh di kompleks saya selama 3 hari. Setelah itu pada hari ini saya baca surat panggilannya, sudah naik status saya kepada tersangka. Bapak-bapak dan ibu-ibu hamba Allah kami muliakan, mohon didoakan insyaallah hari ini selepas sholat zuhur saya akan memenuhi panggilan. Sebenarnya dari kemarin malam saya sudah nyampai, dan saya ditelepon oleh Bapak Irwansyah, AKBP Irwansyah, sebagai penyidik. Kemudian beliau menyampaikan, kalau bisa jangan pagi Pak Ustadz, karena saya masih di Padang dan kami berharap bisa siang. Maka pagi tadi saya sampaikan SMS bahwa insya Allah siang ba'da zuhur. Sebenarnya saya tidak ada keinginan, minta maaf ini, tidak ada keinginan dan tidak terfikir akan diikuti oleh umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Islam ini. Tapi saya pasti juga tidak akan mampu menahan Bapak Ibu yang ingin mendampingi gurunya, ingin mendampingi alim ulama'nya, bila ingin mendampingi. Bagi saya datang dengan para pengecara-pengecara yang sudah memberikan komitmen untuk mendampingi kami dari awal sampai akhir, Masya Allah, untuk saya dengar kabar tadi, sudah ada 120 orang pengacara senior yang insya Allah akan bersitungkus lumus istilahnya mendampingi ini, dan itu akan terus bertambah. Bagi saya, siapapun yang akan mendampingi saya, pengacara dan sebagainya, maka itu adalah amal soleh buat mereka semua. Itu adalah dakwah dan jihad bagi mereka semua dengan ilmu yang ada pada mereka. Saudara-saudariku yang kami cintai, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan uji dia. Sesungguhnya bagi saya, semoga ini adalah bagian dari hadis ini hendaknya untuk diri saya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan uji hambanya. Ya Allah, jadikanlah ini tanda engkau cinta kepada hamba. Amin ya Rabbana. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya memohon kepada kita semua agar kita mendoakan seluruh ulama-ulama kita, bukan hanya saya saja, tapi seluruh ulama-ulama kita, seluruh kiai-kiai, habib-habib, buya-buya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Doakan mereka, karena mereka adalah jantung umat ini, mereka adalah roh umat ini. InsyaAllah Allah memang yang pasti menjaga mereka. Tapi apabila umat bersama dengan mereka, maka ikhtiar kita penuhi, baru tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta doa dari umat Nabi Muhammad seluruhnya, khususnya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, agar Allah memberikan kelancaran dalam urusan ini,
Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hikmah yang besar buat kita semua dan juga buat saya tentunya. Harapan saya apabila ada nanti yang akan mengikuti, maka saya tidak bisa menghalangi, namun saya tidak mengajak, saya tidak menyeru, hanya saja saya mohon doanya, itulah yang paling saya harapkan. Karena doa adalah senjata yang tidak nampak, sementara dia mampu merubah takdir. Doa itu tidak nampak, apalagi ini hari hujan. Hari hujan kata Rasulullah salah satu asbab di mana doa pasti sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang saya minta. Maaf gini kaum muslimin, bukan kehadiran fisiknya. Tapi kalau ada yang mau hadir, setiap tetesan air hujan mengenai tubuhnya akan mengangkat satu derajatnya insyaallah taala. Akan menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia tetap saja di masjid, di rumah-rumahnya dan dia berdoa, maka ini lebih dari segala-galanya. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah, kita doakan pemerintah kita agar pemerintah diberi oleh Allah ketegasan hati, keberanian jiwa, serta kekompakan untuk merapat dengan umat Nabi Muhammad di Indonesia ini. Karena sebenarnya kita punya peluang untuk memimpin dunia. Kita punya peluang merubah dunia. Indonesia ini negeri yang dahsyat. Umat terbesar dari umat Islam itu adanya di negara Indonesia ini. Dan kekayaan yang Allah berikan di Indonesia, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Indonesia punya peluang untuk memimpin dunia apabila Indonesia merapat kepada Islam, apabila Indonesia merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada umat Nabi Muhammad, saya tidak mengajak agar membenci polisi. Salah itu. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam untuk kita di Indonesia. Saya tidak mengajak kita membenci aparat-aparat kita, pemerintah kita. Justru saya mengajak, rangkul mereka, doakan mereka, imbau, goncangkan arasy Allah agar Allah melakukan kun fayakunnya. Allah bila ingin merubah, akan pasti Allah rubah. Tetapi kalau tidak dari kita mendoakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan apa-apa dalam rangka menolong kita dan merubahnya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang ini dan kita aminkan bersama-sama. Kita manfaatkan momen hujan ini turun ya, dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah para alim ulama kami di Indonesia ya Allah. Jagalah para alim ulama kami di Indonesia ya Allah. Lindungilah para alim ulama kami di Indonesia ya Allah. Dan cintailah seluruh siapapun yang mencintai alim ulama ya Allah. Sayangilah siapapun yang sayang dengan para alim ulama ya Allah. Belalah siapapun yang membela para alim ulama ya Allah. Mudahkanlah segala urusan siapapun yang memudahkan urusan-urusan para alim ulama ya Allah. Muliakanlah siapapun yang memuliakan para alim ulama ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat siapapun yang mengangkat derajat para alim ulama di mata dan di hatinya ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada siapapun yang menolong dan membela para ulama ya Allah. Ya Rabbana, siapapun yang memusuhi para ulama, maka di dalam hadis kudsimu engkau mengumumkan engkau memusuhi mereka dan engkau akan perang dengan mereka. Engkaulah pasti pemenangnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang memusuhi para alim ulama, siapapun yang menyakiti para alim ulama, siapapun yang berniat buruk kepada para alim ulama, ya Allah, kami serahkan urusan mereka sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Kekuasaan-Mu tidak terbatas, kehendak-Mu tidak akan bisa dibendung, azab-Mu dan pembalasan-Mu tidak akan ada yang mampu menangkis dan menahan. Ya Allah, di waktu hari yang mulia ini, pada saat hujan ini, kami berdoa ya Allah, memohon kepada-Mu, berilah hidayah ya Allah, berilah hidayah ya Rabbana, berikanlah hidayah ya Rabbana kepada seluruh saudara-saudara kami, kepada seluruh sahabat-sahabat kami, kepada seluruh para pejabat-pejabat di negeri ini,
pada penguasa-penguasa yang sedang memimpin di negeri ini, ya Allah. Berikan kepada mereka limpahan hidayah-Mu dan kuatkan mereka dengan rahmat-Mu. Jadikan mereka berpihak kepada-Mu dan kepada agama-Mu serta kepada kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Kami dizalimi dan kami menyadari, kami mengetahui kami dizalimi. Dan doa orang yang dizalimi sangat dikabulkan. Maka dalam keadaan kami dizalimi ini, kami memohon kepada-Mu kebaikan, ya Allah, untuk para pemimpin yang sedang memimpin negeri ini, ya Allah. Kami tidak memohonkan kepada-Mu agar turun azab kepada para pemimpin dan kepada negeri ini, karena kami masih mencintai negeri ini, ya Allah. Maka kami memohon kepada-Mu, gantilah azab yang seharusnya turun dengan rahmat, gantilah azab yang seharusnya turun dengan hidayah, gantilah azab yang seharusnya Engkau turunkan dengan taufik-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, menangkanlah Islam dan umat Islam. Menangkanlah Islam dan umat Islam. Menangkanlah Islam dan umat Islam, ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah Indonesia terjaga dan terjauhi dari segala huru-hara, dari segala petaka-petaka, dari segala musibah dan keburukan-keburukan. Jika itu ternyata telah tertulis di Lauh Mahfuz sebagai takdir yang wajib terjadi, maka kami memohon kepada-Mu, menangkan Islam dan kaum muslimin. Menangkan Islam dan kaum muslimin. Menangkan Islam dan kaum muslimin. Ya Rabbana, ya Aziz, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qawi, ya Matin. Apabila ada yang terbunuh, apabila ada yang meninggal dalam rangka perjuangan ini, ya Allah, syahidkan mereka. Syahidkan mereka. Syahidkan mereka. Letakkan mereka pada tempat termulia di dalam surga-Mu, Jannatul Firdaus. Amin. 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 Ya Allah, bebaskanlah hamba-Mu Zulkifli Muhammad Ali dari segala tuduhan-tuduhan dan fitnah yang disematkan. Mudahkanlah segala urusan, ya Allah, dan tinggal dan apapun yang hamba tinggalkan dari keluarga, kewajiban-kewajiban dan lain-lainnya, hamba titip kepada-Mu, ya Allah. Mohon Engkau yang menutupi segala hajat mereka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik tempat memohon perlindungan dan keselamatan. Innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallillahumma ala rasulikan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Kepada kaum muslimin, perlu Bapak Ibu ketahui, selama ini saya masih diperlakukan dengan sangat sopan, sangat lembut dan sangat santun oleh pihak yang memeriksa saya dan menyelidiki saya. Dan sejauh ini saya pun masih merasakan ketenangan itu di hati saya. Jadi tidak usah Bapak risau, alhamdulillah saya masih diletakkan di porsi yang mulia oleh para penyidik dan para yang bertanggung jawab untuk mengurus saya di Bareskrim, ya. Baik Bapak Ibu, apapun perkembangannya, pasti Bapak Ibu akan mengikuti berikutnya. Cuma kalau ada yang mengikuti, perbanyaklah zikir di jalan. Kalau ada yang mengikuti ini, saya tidak mampu menghalangi, perbanyaklah zikir di jalan. Ya, jangan perbanyak ngobrol, apalagi mata melihat maksiat. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan siapapun yang dengan ikhlas hatinya mendampingi saya ke sana, walaupun saya sebenarnya lebih mengatakan lebih baguslah Bapak seandainya memperbanyak doa daripada ke sana, tapi ngobrol-ngobrol ke sana hanya chatting-chattingan, ke sana hanya membuang-buang masa, maka nilai Bapak bersama-sama itu tidak ada gunanya. Tapi kalau di tempat berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah, ini lebih bermakna. Namun bila berjalan ke sana niatnya untuk kebaikan, untuk izah, untuk syiar, untuk dakwah, untuk menguatkan dan untuk mendampingi para alim ulama'nya, semoga Bapak kedepannya diangkat oleh Allah menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kita lakukan segala satunya dengan smart, dengan silent, dengan tenang, dengan khusyuk, dengan zikir, dengan doa, ya.
apabila masuk waktu salat maka utamakanlah salat. Demikian saja dari saya, mohon maaf lahir batin. Allahumma ana, Allah yang suruna, intan surullaha yang surkum waithabit akdamakum. Allah bersama kita, Allah akan membela kita, Allah akan memenangkan kita. Kemenangan sudah dekat di depan kita semua. Takbir, takbir, takbir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.